Oke bro, Welcome back to my channel. Balik lagi channel gue guys, Eko Official. Jadi di video kali ini gue mau duetkan Klaus dengan Klause dengan Drogba guys. Ini squad gue guys. Menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sih Messi ya yang harus diganti ya. Messi harus diganti pemain guys. Terus Klaus ini kemarin Douglas gua tukerkan close guys. Menurut kalian gimana guys? Kalau menurut kalian gimana guys? Gua salah nggak guys bertindak seperti itu guys? Dengan menukarkan Douglas ke close guys. Ini gua mau klaim dulu lah ini di bintang retro ya. Belum gua klaim ya di mana ya? Sini. Bukan mana baru. Sabar sabar sabar. Di sini, sudah pemain, jelas tetangga gua. Di sini kayaknya coy. Nah, ini dengan OPR 112. Oke, kita langsung coba aja, guys. Langsung kita klaim-klaim. Kita punya poin bintang retro-nya 1500 ya, cukup ini, lebih dari cukup. Oke. Kita klaim-klaim dulu guys, kita klaim-klaim terlebih dahulu. Dua puluh ya sudah 60 tambah ini 80 140 dapat kostik lagi lu. Udah dapat gue ini kemarin tuh. Dapat ini lagi ya. Gimana nih? Yang lain lah. Masa udah dapat lagi. Ini dapat apa? Koin-koin. Kemarin jadi mana ya? 20 lagi. Oke. Terakhir 100. Nah, kita udah nyampe puncak dan kita langsung klaim pemainnya dengan OPS 112 coy. Siapa ini kira-kira? Dapat siapa ini kira-kira? Oh, gacha yo. Tum animasi. Oh, animasi. Baru gue. Ya. Oh, man. Main Barcelona aja. Oke lah, nggak apa-apa. Kita coba duetkan antara Drogba dan Klaus, guys. Seperti yang gue bilang tadi ya, Klaus, Douglas, gue tukar dengan Klaus, guys. Di event tuh pertukaran itu ya, kita langsung di sini duetkan aja. Lawannya legendaris 3 lu. Ngawur banget. Kayaknya lele serangnya mematikan dia nih, coy. Masuk gede-gede guys suaranya, guys. Kayaknya. Oh, ini. Ada Mbappe, ada Salah ya. Oh, Salah mantap juga ya. Ini Drogba. Masih kayaknya sih kurang mana gitu. Van Dijk. Ih. Oke guys, sabar. Messi. Alah mah. Jadi kebentuk dulu. Wih. Ih, kena gue banget. Suka banget gak ketekan loh tombol ini. Cuma nah. Layout ini kosong sama cok. Anjay. Anjay. Terus disitu sih. Nggak di depan.
masih bisa masih lah. Nah, fokus di sini sih. Saya nggak salah naroknya apa ya? Ntar guys, sedikit terakhir crossing dulu. Offset. Masih. Leo. Ini ada Drogba loh. Iya ini Drogba. Ya tuh. Habis waktu. Berat banget kayaknya. Terus bersabar. Berat banget, berat. Messi nih ya, Messi banget. Coba close. Di nge-lag loh. Klaus. Nge-lag coy. Pelanggaran. Untung pelanggaran gitu. Itu orang ngapain lagi. Pergi di sini. Udah bener-bener di situ malah ngilang. Oke, Leo. Leo. Jangan kita keluar. Kalau kita menduetkannya, kalau belum berhasil jangan dikeluarkan. Oke, mantap. Leo. Ush, yang kecil. Suami sih lagi juga. Oke. Astaga. Gak gue lucu. Astagfirullah. Ini harus gol ini. Sampai di sana harus gol. Mantap drop ball guys. Ngeri. Akhirnya di permainan yang ngelag ini gue bisa ngegol. Ini musuhnya yang berat coy. Bukan yang plus bakbuk bukan. Ay, langsung kena mental ini lawannya ini jangkri. Oh, mentalnya gak aman ya guys ya. Sangat-sangat mental tidak aman ya. Siapa tahu orangnya ada nanti ini. Langsung AFK loh. Biasanya kayak gini mah susah kita lawannya coy. Bisa langsung balas loh dia coy. Biasanya. Tuh. Pelanggaran lagi. Bahaya banget. AFK lama. Saran gua buat FIFA, kalau musuhnya kayak gini langsung keluarin aja kita yang menang. Nice. Oke, kita menang 1-0 ya coy. Mantap sih. Aku tidak hanya melawan musuh yang susah, tapi juga melawan jaringan yang sangat burik banget. Oke guys, mungkin cukup segitu aja ya video gua. Yang baru bergabung jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe juga, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video dari saya. Yang mau bayar sama saya silahkan DM Instagram saya guys ya. Instagram gua udah tertulis di bawah. Aku tunggu kalian guys. Thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Bye bye.